terlempar. Entah kemana, sampai saat ini pun kita masih mencari. Itu ada tabung yang terlempar entah kemana, sampai saat ini pun kita masih mencari karena dari tabung yang dibawa di kendaraan tersebut 20 tabung yang ada saat ini, ada yang masih nempel di mobil ada 18, satu tabung juga terlempar ada di parit dan satu lagi masih belum ditemukan sampai saat ini. Kita pun masih mencari tabung tersebut untuk melengkapi apa penyebab daripada ledakan tersebut. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.